menanggapi merebaknya virus COVID-19 yang sekarang ini menjadi wabah dunia dan penularannya yang begitu cepat, ada tiga hal yang amat penting untuk kita kerjakan bersama guna mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun secara rutin dan sesering mungkin. Berikut 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian, bersih deh. Kedua, hindari jabat tangan, gunakan metode lain untuk saling menyapa tanpa harus bersentuhan. Selamat siang, Sen. Siang. Ketiga, menggunakan masker apabila flu atau batuk dan pastikan jika bersin atau batuk tutupi dengan tisu atau lipatan siku tangan. Gak kedengar. Mohon izin, Sen, mungkin batuknya bisa ditutup menggunakan tisu atau dengan lipatan siku yang sudah dianjurkan oleh WHO. Oh, emang gimana caranya, Sen? Izin, Sen, saya memperlihatkan cara batuknya. Jadi bisa menggunakan siku untuk menutup atau menggunakan lipatan tisu. Nah, seperti itu, Sen, etika batuk yang benar untuk mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan anjuran dari WHO. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Selamatkan diri sendiri, selamatkan keluarga, dan itu artinya menyelamatkan orang banyak. Terbang meraih sukses bersama STTKD. Catch 'em all.